Hai semua, bertemu lagi kita hari ini di TNI Malaysia untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah 22 Julai dan Pastor Chris telah berkongsikan satu mesej, iaitu doa menguatkan kamu untuk melakukan kehendaknya. Amin. Ayat pembukaan kita dari Lukas 22 ayat 43 mengatakan, dan seorang malaikat dari syurga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkannya. Haleluya. Salah satu daripada manfaat-manfaat berdoa adalah ia menguatkan kamu untuk melawan ketidakpercayaan supaya kamu dapat melakukan kehendak Tuhan. Ketidakpercayaan bukan hanya mengenai tindakan yang tidak menunjukkan iman bagi sesuatu yang kamu inginkan daripada Tuhan. Ketidakpercayaan juga merupakan suatu penolakan untuk bertindak mengikut apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Bayangkan kamu tidak berpuas hati dengan sesuatu dan kamu mahu mengambil tindakan yang tertentu, dan roh berkata tidak perlu lupakan perkara itu. Namun, kamu tetap juga meneruskan tindakan kamu itu. Itulah ketidakpercayaan. Fikirkan tentang Musa dalam Bilangan 20. Tuhan telah menyuruh dia untuk berbicara kepada bukit batu itu dan air akan keluar dari bukit batu tersebut supaya orang Israel dapat meminumnya. Tetapi, oleh kerana marah dengan orang Israel itu, Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, di mana dia sepatutnya berbicara kepada bukit batu tersebut. Tuhan berasa tidak gembira dengan perlakuan Musa dan Harun. Kerana kamu tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di hadapan orang Israel, oleh sebab itu, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Bilangan 20 ayat 12. Ketidaktaatan Musa adalah hasil dari ketidakpercayaan. Itulah apa yang Tuhan telah katakan. Mungkin jika dia melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan, dia akan disembuhkan dari kemarahan dan kekecewaan terhadap orang Israel itu. Ini adalah sebahagian daripada sebab untuk kamu berdoa. Ketika kamu berdoa, kamu sepatutnya mengosongkan mindamu dari segala perkara dan dari semua orang. Apa yang orang telah katakan kepada kamu atau apa yang orang telah lakukan terhadap kamu yang kamu tidak suka. Apabila kamu berdoa, kamu melupakan semua kesalahan dan dengan rendah hati, kamu bersekutu dengan Tuhan di hadiratnya. Roh yang kamu menjadi tenang dari setiap gangguan atau godaan. Pada saat itu, kamu dapat menyerahkan dirimu kepada kasih dan bimbingannya. Haleluya. Walaupun kamu mempunyai banyak perkara yang kamu ingin sampaikan kepadanya, kadang-kadang dia akan menyampuk, dia akan mula bercakap sebelum kamu bercakap. Tiba-tiba, semua keraguan, kemarahan dan kekecewaan akan hilang dan kamu akan menjadi semakin kuat. Hal ini telah berlaku kepada Yesus semasa dia berdoa dalam saat yang penuh penderitaan itu. Alkitab mengatakan, seorang malaikat dari syurga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkannya ketika dia berdoa. Dia menerima kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi, berdoalah dengan lebih banyak lagi, terutamanya pada hari-hari yang terakhir ini. Semakin kerap kamu berdoa, kamu akan menjadi lebih dekat dengan Roh dan berfikir seperti Dia tentang caranya, strateginya dan bimbingannya. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku mengucapkan terima kasih atas kedamaian yang menjaga hati dan fikiranku. Terima kasih atas peluang untuk bersekutu dengan Engkau dalam doa dan diperkuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Serta
hidup bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama membuat kajian tambahan dari Filipi 2 ayat 13 dan Roma 8 ayat 26 hingga 27. Sehingga kita bertemu semula esok di T&I Malaysia. Tuhan memberkati.